Guys, jadi gua hari ini pengen mancing ya kan, karena gua hari ini kuning banget, jadi gua pengen mancing di belakang rumah gua. Gua pengen tahu spot-spot yang ada di belakang rumah gua. Udah biasa kan gua mancing di pulau. Sombong amat. Sekarang kita coba di sini. Let's go. Guys, jadi sekarang kapal udah jalan ya. Tadinya kita mau ambil spot yang sebelah sana, berhubung karena ini kita jalan sudah terlalu sore, jadi kita ngambil yang di spot yang paling tengah dulu. Spot yang paling tengah itu ada ikan lape sendiri, jadi kita coba yang sebelah sana dulu. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita sampai kita dapat. Mantap. Jadi sekarang kita sudah sampai di spot yang pertama dan sekarang kita lagi mempersiapkan, dan di sini kita pakai umpan cumi. Guys, umpan sudah kita siapkan dan langsung saja kita mulai. Biasanya gue kalau pasang umpan begini aja, simple. Yang penting hasilnya memuaskan, oke? Halo guys, baru nurun udah langsung narik guys. Amin. Yuhu. Ikan cunung guys. Mantap. Dua ini kayaknya mantap. Weh. Narik tipis dulu guys, narik tipis ya kan. Kita buat bawa pulang dulu aja biar ibu di rumah nggak marah. Oke. Ih, dapat nggak ini? Ada coy. Tarik tipis-tipis dulu aja. Di sini gua pakai dua tipe, satu pakai joran dan ini yang
yang dipakai dengan nelayan biasanya. Ini namanya baygonan ya Bang Lupuk ya? Baygonan. Nah jadi ini tradisinya nelayan kita. Gak perlu pakai pancing yang mahal-mahal guys. Jadi cukup bambu, terus digulung-gulung. Di sini udah dapat beberapa ikan. Kata saya mau kesorean kali Bang, itu aja Bang ya. Jenis. Enggak. Cunung sama ikan tambak. Mantap. Mantap guys. Wih lagi nyena ini, ayo yuk. Pancingan gue yang ini juga dimakan Mas, cuy. Pancingan gue yang ini juga dimakan cuy. Nanti dulu satunya dapat juga punya gue deh. Mancingan ini mah bro. Mantap yer. Yo. Yo. Mantap coy. Ternyata guys memang jangan menyia-nyiakan kampung halaman kita ya guys ya. Ternyata di sini spotnya banyak. Tuh. Nyangkut punya abang dah. Oh ini ada bang ya. Wih punya abang juga dimakan nih kayaknya. Bang. Tari bang. Bang. Jadi dia tadi yang dapat ini alat tradisional aja. Nan, kayaknya dimakan kan? Hah? Oh, ketarik lagi. Ini karena apa ini? Ini yang udah dijampe-jampe apa gimana ini, Pak? Asyik! Anjay! Asyik! Ah, mantap, guys! Ini mau lompat tuh. Iya, ini. Orang belum ini deh, udah ditarik lagi. Karena arusnya udah terlalu kenceng, jadi niatnya memang udah sampai malam, cuman gimana arusnya kenceng banget, sedangkan kita bawa bantuan juga yang kecil-kecil, jadi kita langsung pulang untuk bakar-bakar di rumah. See you next time. Oke okay guys, akhirnya kita sudah mendarat. So, nanti setelah ini gua bakal tunjukin hasil yang kita dapat sore tadi. Oke okay guys, kita review hasil tangkapan kita ya. Ayo. Nah, hasil tangkapan kita campur sama es dingin. Nah, hasil tangkapan kita guys lumayan tuh.